Ya, cuba anda bayangkan jika anda terlihat wang bertaburan di depan mata anda, apa yang akan anda lakukan? Ya, kita saksikan kisah wang bertaburan dalam segmen Hashtag. Mungkin juga inilah yang dikatakan sebagai durian runtuh. Ibarat pesta, warga di Cape Town gembira merebut wang tunai bertaburan di jalan raya. Wang diperoleh daripada van transit membawa tunai yang telah sebenarnya dirompak oleh empat suspek. Mereka bertindak menyeram hendap dan merompak kenderaan itu. Bagaimanapun, polis tidak mendedahkan jumlah sebenar wang yang dirompak. Video tular seorang pelajar memakai kemeja sekolah sehingga paras lutut mengundang pelbagai reaksi. Gurunya membetulkan kemeja besar yang dipakai anak murid bernama Jempat ini. Semuanya gara-gara bapanya tersilap membeli saiz baju dan neneknya pula tidak sempat mengecilkan baju berkenaan. Jempat bersama dua beradiknya kini tinggal bersama nenek mereka di Kampung Teluk setelah kehilangan ibu akibat COVID-19. Sementara bapanya bekerja sebagai pemandu lori. Semoga Jempat terus cekal, kekal bersemangat untuk ke sekolah. Pengguna TikTok dikenali Mazlatul Mazlan memuat naik video gelagat anaknya memanggil si bapa pulang mengundang tawa ramai. Video yang dikongsi itu memaparkan si bapa sedang berlari apabila dikejar anaknya.